Meningkatnya pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jambi menyebabkan ruangan isolasi mandiri di sejumlah rumah sakit penuh. Guna mengantisipasi lonjakan dan penuhnya fasilitas isolasi, untuk memastikan ketersediaan ruang rawat inap, Gubernur Jambi Al Haris mengecek dan memeriksa fasilitas isolasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Gubernur Jambi meminta untuk menambah ruangan isolasi di Rumah Sakit Kerinci, serta menambah peralatan kesehatan dan alat swab dan PCR di Rumah Sakit Kerinci untuk mempermudah tenaga kesehatan mengecek hasil laboratorium, sehingga cepat dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Hal ini diperlukan mengingat jarak tempuh Kabupaten Kerinci ke Kota Jambi membutuhkan waktu 10 jam, sehingga proses penanganan COVID bisa lama. Dengan ruangan ditambah lagi jarak spesifik untuk ruang COVID, nanti jadikan lagi sakit Amakri itu nanti bagian dari ini, Atalib. Takkan bor untuk dua daerah ini, kumpang gue tersedia. Ya, Kerinci, Sopeno, bor dan kumpang gue tersedia. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga menjadikan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Jumadi, Kompas TV Jambi.